ya, bisa disentuh ya. Yang pertama bisa disentuh. Ini kayak kemungkinan besar dan mesin kotor saja. Kotor nyelip kotoran di sini dan dianggap dia menyentuh secara terus-menerus, jadi tidak bisa disentuh dianya. Jadi sudah ada yang menyentuh duluan gitu. Nah, jadi ketika disentuh lagi sudah enggak respon. Betul enggak? Betul. Oke, jadi begitu saja. Nanti saya akan bersihkan. Atau kalian mau lihat nggak apa-apa sih, kalau mau lihat saya buka ya, saya buka aja di sini supaya semua pada terbuka. Begitu, ini punya satu orang. Tapi ngomong-ngomong, ini kok bawahnya sudah nggak ada ya, bawahnya nggak dikirim ya. Jadi Anda lihat sendiri, mesin dari sana sudah ditelanjangin seperti ini, sebagian bautnya pada nggak ada juga ya. Jadi tenang saja, tenang. Nggak ada papannya, masih bersih kan Mak? Habis papannya ya. Papan buat main apa, buat main-main. Saya akan buka dulu, saya akan kasih lihat dalemannya seperti apa ya. Apakah dalemannya kotor ternoda atau sudah tidak suci lagi? Ini kita akan lihat bersama-sama ya. Tapi memang ini sudah dicopotin dulu ya. Jadi saya udah gak susah-susah lagi nyopotinnya. Ibarat kata tuh celananya sudah melorot ini. Maksudnya sudah copot. Oh, ini dilakukan nyalot. Oke, gak susah ini, gak udah dicopotin begini gak susah. Terus masih ya, dalamnya kotor apa enggak. Nah, mari kita lihat bersama-sama ya. Oh ya, tidak kotor banget sih, tapi sangat amat kotor. Oke, kamera saya akan dekatkan dan saya akan langsung bersihkannya. Jadi saya, baru 6 menit ya. 6 menit ini pasti para penonton bingung, kok cuma 6 menit, biasanya lama banget, kebanyakan gedabus. Oke ya. Nah, ini dia. Jadi ibarat orang tuh celana sudah dicopot ini. Nah, ibarat orang. Jadi sudah dilepasin ya ini. Mesin kotor ya. Kotor sekali tuh. Ini hanya kotor saja kalau dugaan saya, jadi dia tidak mau disentuh. Nah, ini contohnya nih. Kotoran ada di sekitar layar. Jadi dianggap dia menyentuh layar, ketekan gitu. Kalau udah ketekan kan, aduh, sedap. Gitu ya. Nah, ini kita langsung bersihkan saja ya. Saya akan bawa langsung ke hutan sebentar. Oke, ini sudah dibawa keluar ya, sudah kelihatan itu kotorannya, bukan rekayasa ya, betul-betul ya. Ini contohnya nih. Ternyata nggak bisa nih, harus disiram mungkin pakai natrium bresonat. Ada cairan nggak pak di situ mas? Di botol masih ada nggak?
cairan. Bagian kerannya yang tadi sempat bunyi grotok loh, tadi sempat bunyi grotok gitu, dia tidak merespon limitnya. Ini sebenarnya sudah sore ya, harusnya istirahat, malah baru mulai kerja. Sekarang dibersihin, nanti di setting malam, besok siang bisa dulu kalau ditransferin tadi. Setelah ini masih ada yang antri lagi, 3 unit lagi yang baru datang kemarin. Ini sebelumnya sudah ada di sini, cuman memang sayanya lagi Batman mode ya. Jadi kemungkinan hanya kotor saja. Ma, ada cairan nggak, Ma? Cairan ya, sabu sih. Lumayan juga kotornya ya. Kotor ini. Jadi sebenarnya kurang dijaga kebersihannya saja. Kalau di sini memang servisnya adalah rusak tidak rusak, pura-pura diperbaiki. Oh, pura-pura diperbaiki. Ini sudah. Nanti aja. Oke ya, kotor sekali jadi. Nah, ini ganjel ini, bunyi grotok kan. Ini kelihatan ya, kelihatan. Nanti dibersihin manual. Nah, ini videonya segitu aja, nanti setelah dites saja kembali baru kita buat video baru lagi. Ternyata asnya gancet, puterannya berat loh, posisinya ikut muter, datangnya siap. Nah, itu posisinya ikut muter. Posing itu yang ini nih, harusnya dia nggak berputar. Ini namanya posing gancet. Jadi kalau misalnya diteruskan nanti sebentar-sebentar dia akan seret gitu. Nih, jadi kita akan langsung bongkar saja tanpa konfirmasi biar cepat selesai. Ini as yang ini macet ini, ini dempet, jadinya ngerem gitu. Ini mau diganti semalam jam 2 jadi. Sudah agak oleng, istirahat dulu. Nah, ini baru mau dilanjut kembali. Ini lagi di tes jalan. Untuk jahitannya oke. Tapi ada satu
ternyata sensor sininya, sensor bagian, nah ini saya naikkannya, masa posisi dinaikkan di sini akan mendeteksi apa namanya, turunkan sepatu, ini tidak, dia jalan. Nah kalau lupa ya nggak akan ada jahitan gitu. Yang ini akan saya cek lagi, saya bongkar lagi bagian belakangnya supaya pada saat sepatu naik, nah dia ada sensornya, tidak langsung dijalankan. Nah kalau orang yang tidak paham bingung berkali-kali, biasanya kok nggak nyangkut mulu gitu, nggak nganyam, ternyata belum diturunkan sepatunya tapi dia sudah mau jalan. Oke, selamat siang, ini adalah esnya ya, setelah diganti. Mana bolongannya, steker listrik ini lah, ternyata ada dipakai buat lampu. Oke. Yang keluhannya layar tidak bisa disentuh, tapi ternyata adalah hanya kotor. Justru yang kita ganti adalah yang gancet, as, seko, apa, in rotary sama tension set. Oke, kita langsung masukin saja filenya ya untuk uji coba sebelum di packing. Oke ya. Pakai frame mode kecil saja, ini sudah dikencengin ya bautnya, jadi sudah enggak oklek-oklek lagi. Oke, kita langsung saja jalanin. Benangnya belum dipasang kok, sebentar. Oke, benang udah dipasang ya tadi, seperti di video yang tadi. Nah kalau sekarang sudah mau ya, kita tes ini dulu. Oke ya. Nah kita turunkan sepatu, kalau naik dia ngerespon, tadi tidak mau tapi ternyata hanya setelan saja. Oke, kita jalankan. Oh, ini terlalu tipis, so kocinya, apa, benangnya terlalu tipis. Saya tambahinlah biar ada sedikit kencang. Arahnya mana ya, arahnya begini, itu cuma satu lembar soalnya. Nah segini kali cukup. Sebelum ditutup covernya sudah dites dulu. Oke, lancar. Settingan skocinya kencang banget. Thank you.
lanjut saja, nggak usah diganti benangnya. Oke, lanjut aja ya, nggak usah di lanjut benangnya.
Oke. Langsung putus ya, kenceng setelannya. Oke, udah selesai ya, siap dikirim ke alamat. Ini yang ganti as, cabut aja benangnya ya. Nah, itu sudah dites, lancar, nggak ada putus sama sekali. Video juga tanpa cut, tanpa editing ya. Ini bekasnya saya masukin juga ke dalam mesin yang bersangkutan. Terima kasih atas kepercayaannya servis di tempat kami. Salam sukses selalu, semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu milik kita. Amin.